Oke guys, kembali lagi di channel Adi Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengetahui kata sandi Instagram yang sudah lupa. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini untuk mengetahui kata sandi Instagram yang sudah lupa, cukup kalian buka aja aplikasi Google yang ada di handphone kalian. Setelah itu, di sini kalian klik aja menu akun yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, di sini kalian klik aja di bagian yang panah di barisan yang akun ini. Nah, setelah itu kalian pilih aja akun yang pernah terkait ke bagian Instagram kalian ya. Jadi Instagram yang sandinya kalian sudah lupa, kalian ingat lagi dulu kalian loginnya itu pakai akun yang mana. Nah, misalnya saya pakai akun yang ini ya. Nah, jika udah kalian pilih, selanjutnya di sini kalian pilih aja yang kelola akun Google Anda. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kalian diarahkan ke bagian seperti ini kalian bulir aja ke bagian samping kiri. Lalu kalian cari aja yang namanya keamanan, guys. Nah, jika udah, di sini kalian bulir aja ke atas seperti ini. Bentar, masih nge-lag. Nah, setelah itu kalian cari aja yang namanya pengelola sandi, guys. Nah, jika udah di sini maka akan tersedia menu Instagram seperti ini ya. Ini jika kalian klik seperti ini, lalu kalian akan disuruh melakukan disuruh memasukkan kata kunci layar kalian ya. Jadi pastikan sebelumnya layar kalian atau handphone kalian itu ada polanya, guys. Nah, untuk polanya punya saya seperti ini. Nah, jika udah di sini udah ketahuan nih. Ini nomor yang dipakai dan ini untuk kata sandi Instagramnya. Ini jika menu matanya ini kalian hidupkan seperti ini, akan kelihatan ya kata sandinya seperti ini. Oke guys, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.